Masa khutbah Jumaat ada orang tidur, batal dak wuduk dia. Jika punggung dia tetap atas latar gini, nak ketuk tak boleh, dak batal wuduk. Sahabat Nabi beberapa orang, bukan semua, tunggu sembahyang Isya sehingga terlena sambil duduk. Bila diqamatkan Isya, bangun tanpa ambil wuduk sembahyang. Itu maksudnya punggung mereka lekat gini. Awak duduk gini, boleh ketuk tak? Tak boleh lah. Kalau nak ketuk, buat kena. Ha, kena senggeng. Nampak? Jadi kalau papan punggung lekat, atas-latar, tidak batal wuduk. Yang kata batal jika papan punggung terbuka. Tidur negak, tidur nyinging, tidur nungging, nungging, tidur handstand. Kaki tak kata, untuk anda lah. Tidur terdusna. Faham? Hak jenis punggung tak letak atas bumi. Tidur tu batal wuduk. Nabi kata al-ainani wika usahi faman nama falyatawadda. Mata yang tidak lena tak tahu, mata yang tidak lena tahu keluar angin atau tidak. Bila mata sudah lena, wajib ambil wuduk. Faham? Jadi kalau kita naik motor tertidur, naik Honda Cup, duduk daripada Paya Berenju nak pergi ke Kuantan. Faham? Sampai Sungai Ulor jenera. Hidup. Bangun-bangun kuatang tau. Tak batal wuduk. Kalau tak berlanggar lah. Nah, tak soal lah tu contoh. Faham? Tak batal pasal punggung dia duduk satu. Sebab tu budak-budak repik kan. Nah, dia berahi tengok. Dia ketuk tu dia buat bangun. Nah,